sebenarnya aku nggak persiapan banget sih, cuman aku bongkar-bongkar lemari mama, terus dapat baju lamanya ini yang aku pakai biar kayak lebih bohemian gitu, jadi aku rajut tas sendiri. Nama aku Cinti Gunawan, konsep outfit karena ini acaranya di forest ya, aku pakai tema modern hippie, karena aku ngasih touch leather di long dress aku, flower. Kenapa pilihnya motif flower? Karena di forest kayak nature, terus aku pakai boot. Forest kan kadang berlumpur, jadi biar nyaman, biar tetap aktif all night long. Halo, nama aku Alsafia. Konsep outfit aku apa ya? Musim dingin kayaknya. Soalnya aku kayak pakai beret kayak gini, terus pakai long coat, terus pakai boots gitu biar cocok aja sama tema lalala gitu. Halo guys, nama gue Natalie. Jadi sebenarnya konsep gue di sini itu karena kita temanya di Orchard Forest, jadi gue mengandung tema floral. Tapi karena semuanya floral, jadi kan agak bosen ya kalau misalnya semuanya bunga-bunga. Jadi gue padu-padanin sama atasan putih yang memang polos aja biasa, supaya nggak over tabrakan juga patternnya. Dan gue padanin sama headband ini di sini untuk lebih memunculkan kesan cute chic-nya. Dan sepatu gue di sini warnanya putih untuk menyelaraskan antara baju sama sepatu. Devista Nuga Devis, ya saya di sini kayak suka vintage gitu loh. Jadi saya emang suka warna kayak gini, karena menurut saya itu masuk sama konsepnya di acara ini juga. Kayak lebih simpel aja gitu loh, terus pakai bawahan boot juga. Ya aku Rafa, sebenarnya gak ada konsep apa-apa ya, cuman kayak kan dingin ya, jadi ya pakai boots aja terus pakai luaran gitu udah sih. Jadi kan tadinya aku pakai sneakers biasa gitu kan, tapi kayak udah pakai boots mama aja kan takut dingin gitu. Halo, aku Ardra. Kalau rambut ini dicepol sebenarnya aku nggak tahu karena lagi musim kali ya, banyak di YouTube atau kayak zaman sekarang kayak anak-anak eksis gitu. Kalau baju ini parka, dalamnya turtleneck, celananya kayak celana biasa aja, udah pasaran, sepatunya sepatu boots. Dan sudah!